Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan hafalan kita surah Al-Infitar ayat ke-10. Ikuti dengan tertib ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna 'alaikum lahafizin. Sekarang anak-anak perhatikan tanda garis merah yang terdapat di atas huruf. Garis merah pertama menunjukkan terdapat hukum bacaan gunnah. Huruf nun berharakat fathah dan bertanda tasjid. Garis merah yang kedua menunjukkan hukum bacaan matlayin. Huruf lam berharakat fathah dan bertemu dengan huruf ya sukun. Dibaca laikum, alaikum. Garis merah selanjutnya menunjukkan terdapat hukum bacaan matobi'i. Huruf ha berharakat fathah dan bertemu dengan alif. Dibaca panjang dua harakat. Selanjutnya, garis merah yang terakhir menunjukkan terdapat hukum bacaan matobi'i. Huruf do berharakat kasroh dan bertemu dengan ya sukun. Dibaca panjang dua harokat. Sekarang mari kita baca bersama-sama. Wa inna 'alaikum lahafizin. Alhamdulillah, hari ini kita telah menghafal surat Al-Infitar ayat ke-10. Anak-anak jangan lupa untuk dihafalkan dan diulang-ulang terus agar hafalan kita selalu terjaga. Cukup sekian materi kita hari ini. Bunda Wuri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.